Okey, selamat kembali ke YouTube channel Simno. Okey, so hari ini saya nak memperkenalkan salah satu lagi produk Simno yang ada di butik, iaitu koleksi kurung model Mawardah. Okey, okey, kurung model Mawardah ni sebelum ni kita panggil dia kurung blouse kurung kembang. Tapi sekarang kita dah tukar nama, so nama dia adalah kurung model Mawardah. Okey. Kurung model Mawardah ni dia ada dua jenis design. Okey, satu design batik blok dan satu design batik canting. Okey. Dua-dua menggunakan material yang sama, iaitu material viscose cotton, yang mana dia 100% cotton tapi dia lebih lembut daripada cotton yang ada dijual di pasaran. Okey, dari segi ketahanan warna, alhamdulillah setakat hari ini kami tidak menerima sebarang komplain mengenai warna ataupun kain mengecut. Okey, buat masa ni alhamdulillah. So ni adalah contoh sahaja. Okey, yang patung kita pasang hari ni adalah saiz M. Okey, untuk yang ini adalah Mawardah canting. Okey, di mana kedudukan design dia okey menaik macam ni. Okey, dan dia ada batu ataupun ada manik. Kita panggil manik. Yang ni kita tampal guna press iron. And then kain dia, okey, kain dia kita boleh tengok. Kain dia adalah berkaki. Okey, corak dia mungkin kelihatan seperti sutera, tapi ia bukan sutera. Ia adalah viscose cotton. So yang ni kita buat lengan dia pun ada design. Okey. Kanan dan kiri dan belakang dia pun ada design. Okey. So untuk koleksi ni contohlah dia cuma macam Simno, kita mengeluarkan produk secara handmade. So ini adalah saiz M, bermakna hanya ada satu ini sahaja. Dia tak ada pada saiz L, XL atau sebagainya. Okay, available size untuk kurung Mawardah ni, kita ada saiz M sehingga saiz 5XL. Okay, apa yang membezakan Mawardah dengan Wardama ialah cutting pada badan. Okay, cutting pada punggung ni dia tidak kembang. Dia hanya kucuk. Okay. Dan kita juga masih menggunakan cutting yang sama. Okey, untuk memudahkan pembelian, boleh melihat pada akhir video ni kita akan share carta saiz untuk ukuran semua kurung moden kita. Biasanya ukuran bahu, dada, lengan semua adalah sama kecuali bahagian bawah. Bawah ni biasanya kalau untuk kurung Wardama dia kembang just flowy. Sebab kurung Wardama dia ada lagi satu kurung yang sama, cuma dia beri kurung Kaira. Tapi ini adalah Mawardah kurung moden. Dan labur dia adalah bawah lutut. Okay, macam Wardama dia atas lutut. Okay. So ni batik cantik. Okay, dan memang ada batu. Kau boleh lihat secara dekat. Okay. So batu ni ditampal secara rawak sahaja. Okay. Okay, untuk yang ini dia Mawardah juga, cuma Mawardah batik blok. Okay, batik blok ni kita menggunakan tiga lapisan warna dan juga mempunyai batu. Okay, jadi sudut corak dia pun sama, kedudukan yang sama. Kita juga menggunakan corak A, iaitu di bahagian ni dia penuh tapi di bahagian tengah itu dia hanya di tengah mengikut pola. Okay, baju ni adalah baju yang dibuat khas dan ia bukan daripada kain pasang. Ia memang telah di-sketch oleh designer kita untuk hasilkan baju seperti ini. Contohnya, okay, lengan dia kosong dan tepi dia kosong. Sebab tu saya cakap dia dah berpola. Sama juga design dia berkaki, hanya bawah sahaja. Okey, untuk sesiapa yang berminat untuk mencari koleksi warna baju kurung gelap, so bolehlah ambil Wardama blok. Sebab blok ni dia warna gelap sebab dia banyak kali warna. So dia akan jadi makin lama makin gelap. Okay. Untuk di belakang pun sama, dia full design. Okay, lengan ada kanan dan kiri. Okay. Okay. Untuk dada pun sama. Biasanya kalau orang saiz S boleh ambil M sebab kita menggunakan cutting yang kecil. Okay. So kain dia kita jamin tidak turun warna, tidak mengganggu warna tu, tidak mengganggu pakaian lain dan boleh dibasuh mesin sahaja. Seperti yang saya bagi tahu, cara untuk menjaga baju kurung yang bermanik ini, cara nak basuh dia kita terbalikkan sahaja, terus boleh basuh mesin. Okey.
So ini harga dia bermula RM180 sehingga RM215 bergantung kepada saiz. Dan kita masih ada lagi diskaun, jangan risau. Okey, untuk koleksi blok pun sama, dia masih lagi satu baju, satu design, satu saiz. So siapa-siapa yang berminat boleh je klik link di bawah untuk menghubungi tim kami. So tim kami akan assist tuan puan semua satu per satu. Okey. So itu sahaja daripada saya hari ini. So sehingga kita jumpa lagi ke the next video.